Selamat sejahtera. So, hari ini kita akan bincang mengenai arus terus dan arus ulang alih. So, anda boleh rujuk pada buku teks 170. Okey, arus elektrik terbahagi kepada dua jenis. Satu adalah arus terus dengan singkatan AT. So, A arus, T terus. Satu lagi adalah arus ulang alih dengan singkatan AU, di mana A adalah arus, U adalah ulang alih. Okey, bagi arus terus, arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Okey, sekiranya kurang jelas, kita tengok pada animasi ini. Kita nampak ada arus bergerak dari terminal positif ke terminal negatif dalam satu arah sahaja. Okey, manakala bagi arus ulang alih, arus elektrik mengalir, arah alirannya berubah-ubah secara berterusan. Okey, sila perhatikan pada arus ini, dia akan bergerak naik dan turun, betul tak? Dia bergerak, arahnya bergerak secara berubah-ubah. Dia bukan satu arah. Dia boleh jadi dua arah yang berlainan. Okey. So, macam manalah kita nak menjanakan sumber elektrik tenaga arus terus. Okey. So, biasanya sel suria akumulator biasanya yang digunakan dalam kereta dan bateri akan menghasilkan arus terus. Okey. Sekiranya alas elektrik yang menggunakan sel suria, akumulator dan bateri, biasanya alat yang menggunakan arus terus. Okey, contohnya lampu suluh, kalkulator, kipas kecil. Okey, ingat ya, alatan yang menggunakan sel suria, menggunakan bateri atau akumulator adalah alat-alat yang menggunakan arus terus. Okey, bagi arus ulang alih, macam mana dihasilkan? Okey, ingat ya, kebanyakan penjana tenaga elektrik menghasilkan arus ulang alih. Okey, contohnya di sini menunjukkan satu generator. Generator yang menghasilkan arus ulang alih. Okey. So, biasanya alatan elektrik yang menggunakan kuasa tinggi menggunakan arus ulang alih. Contohnya, pembakar roti, pendingin hawa dan mesin basuh. Okey, paling senang alatan elektrik ini tidak menggunakan bateri. Okey, itu sahaja. Terima kasih.